Selamat malam pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Dialog Interaktif Bisnis malam hari ini. Tentu saja bersama saya Aditya sampai kurang lebih 60 menit ke depan. Malam hari ini bertepatan dengan edisi tanggal 5 April 2017 ya. Dan mudah-mudahan keadaan Anda semuanya yang ada di rumah, para pemirsa Satelit TV Inyong Apple, malam hari ini dalam kondisi sehat walafiat ya. Walaupun memang kondisi cuaca saat ini sedang tidak menentu ya. Kadang pagi sampai dengan siang hari panas, kemudian seperti sore hari tadi langsung turun hujan cukup lebat sampai dengan saat sekarang ini. Mudah-mudahan semuanya kondisi pancaroba semacam ini Anda masih tetap sehat sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik pemirsa Satelit TV, berbicara tentang hujan misalnya, kemudian berbicara tentang cuaca misalnya, ini juga tidak lepas dari yang namanya teknologi. Teknologi pada cuaca bisa digunakan atau dikembangkan untuk memperkirakan kondisi cuaca satu bulan ke depan, atau mungkin bahkan satu minggu, atau bahkan per jam. Kita sekarang ini di smartphone Anda sudah bisa mengupdate cuaca yang akan terjadi di sekitar Anda. Nah, ini adalah salah satu bentuk teknologi yang terus dikembangkan di Indonesia khususnya. Nah, teknologi-teknologi lainnya tentu saja juga tidak akan bisa lepas dari kehidupan Anda pemirsa, karena sekarang tanpa teknologi maka kita tidak akan bisa hidup atau bahkan bisa bersaing dalam dunia bisnis. Ada banyak teknologi yang dikembangkan ya. Salah satunya yang nanti akan kita bahas malam hari ini yang dikembangkan oleh sebuah universitas di Kota Purwokerto, ada beberapa teknologi yang saat ini sudah mereka kembangkan walaupun mungkin masih baru sebatas prototipe, belum disebarluaskan atau belum diproduksi secara massal, tapi paling tidak ini bisa menjadi sebuah pintu gerbang perkembangan teknologi yang bagus, yang berkualitas, yang unik, yang amat sangat membantu untuk kehidupan kita sehari-hari dari kota kita tercinta Purwokerto. Nah, teknologi apa yang akan kita bicarakan malam hari ini? Kita simak VT berikut ini. Ya, pemirsa Satelit TV Inyong Apple, tadi di layar kaca sudah sempat terlihat, ini adalah sebuah teknologi yang dinamakan ABG2 ya. Dan teknologi ini ternyata saat ini tengah dikembangkan oleh teman-teman dosen dari sebuah universitas di Kota Purwokerto dan juga oleh para mahasiswa mereka. Nah, malam hari ini kita sudah kedatangan tamu, kita akan bahas tentang apa sih sebenarnya teknologi ABG2. Kita sudah kedatangan tamu, selamat malam. Yang pertama buat Pak Dadik ya. Selamat malam Pak Dadik. Iya, dan juga Pak Jainal. Selamat malam Pak Jainal. Selamat malam. Ya, beliau berdua ini adalah dari ST3 Telkom ya, Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto yang beralamat di Jalan DI Panjaitan ya Pak. Betul ya, ya Pak ya? Iya. Mungkin Pak Dadik bisa diceritakan nih Pak, kalau tadi sekilas tentang teknologi ABG2 ya, di mana di situ sepertinya ini sebuah teknologi untuk membantu seseorang nih Pak. Seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Pak. Jadi intinya untuk
alat ini itu mempunyai singkatannya adalah ABG2. Itu A-nya itu adalah alat, B-nya adalah batu, dan G-nya itu adalah gerak. Dan untuk tuanya itu merupakan akronim dari tunanetra. Nah, sehingga memang alat ini diciptakan itu supaya bisa memudahkan para tunanetra apabila mungkin saat ini itu menggunakan tongkat ya, apabila berjalan atau menuju ke suatu tempat. Namun dengan alat ini itu bisa dibantu dengan menggunakan sarung tangan seperti ini, Pak. Iya. Ya, jadi sarung tangan ini fungsinya adalah nanti diberikan di tangannya. Jadi sarung tangan ini itu akan bisa mendeteksi apabila ada halangan di depannya. Oke. Nah, jaraknya itu tadi apabila di video sudah diketahui ada yang 1 meter itu dan 2 meter. Jadi iya, apabila 1 meter itu terasa getaran. Jadi iya, di sarung tangan ini ada getarannya. Dan bunyinya itu akan semakin cepat. Nah, nanti kalau halangan itu semakin menjauh, sekitar 2 meter, itu bunyi dan getarannya akan semakin mengecil. Nah, nanti apabila di luar dari 2 meter itu akan hilang bunyi dan getarannya itu. Nah, ini alat ini juga dikembangkan oleh mahasiswa saya, Pak, yang bernama Mbak Mega. Mungkin kalau sekarang sudah lulus dan sudah ada di Jakarta. Dan intinya alat ini prototip pernah dicoba oleh Pak Bupati, Pak Ahmad Hussein di pameran PCC itu, dan memang apresiasi dari Pak Bupati saat itu sangat baik, Pak. Sangat luar biasa ya. Oke. Biasa untuk dikembangkan, mungkin nanti bisa menjadi alat yang bisa benar-benar membantu tunanetra itu sendiri. Oke. Ya, sebenarnya sejak kapan, Pak, alat ini mulai di, teknologi ini mulai mencoba di riset kemudian dikembangkan oleh ST3 Telkom? Ya, kalau teknologi ini sendiri itu sebenarnya termasuk dari teknologi yang sempat lolos di BIMNAS, Pak. Jadi Pekan Ilmiah Nasional. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai ide-ide kreatif itu dikumpulkan di sana, dan ini pernah lolos di BIMNAS itu. Nah, BIMNAS itu diadakan sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, Pak. Oke, itu untuk kategori apa, Pak? Jadi mungkin kan ada kategori-kategorinya ya untuk PIMNAS-nya. Nah, ini kategori apa gitu? Penemuan alat. Jadi penemuan alat ya. Jadi alat yang memang belum pernah ada di masyarakat dan kira-kira ide barunya seperti apa? Itu PIMNAS-nya adalah arahnya ke arah situ, Pak. Memang alat ini sekitar 2 tahun yang lalu sudah dikembangkan. Nah, untuk saat ini itu sudah bentuknya seperti prototipe seperti ini, namun untuk kedepannya memang butuh apa ya, perkembangan-perkembangan selanjutnya, teknologi yang selanjutnya itu supaya alat ini semakin baik kedepannya. Oke, untuk saat ini sudah diproduksi berapa banyak, Pak? Baru satu ini ya? Nah, memang karena kami juga bekerja juga dengan Bandung Teknopark yang ada di Bandung. Nah, itu mungkin nanti juga mungkin apabila alat ini memang secara komersil itu dapat nilai jualnya tinggi itu akan diproduksi secara massal ya. Oke. Memang ini masih butuh perkembangan-perkembangan selanjutnya. Iya, oke, terima kasih Pak Dadik. Ya, pemirsa, ini adalah salah satu teknologi yang pernah dikembangkan oleh ST3 Telkom, meskipun mungkin masih dalam tahap untuk untuk dikembangkan secara massal, tapi paling tidak ini bisa menjadi salah satu teknologi untuk memberikan solusi kepada saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas, terutama adalah tunanetra. Masih banyak teknologi yang dikembangkan di sekolah ini, tapi kita saksikan dulu yang satu ini. Anda memiliki keluhan penyakit, ringan maupun kronis, datang dan sebutkan penyakit Anda di Sentral Pengobatan Paliatif Modern Tengku Rizal. Ahli herbal yang telah berpengalaman menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes, asam urat, stroke, lambung, darah tinggi, pengapuran, rematik, jantung, kolesterol, hernia, dan keluhan penyakit lainnya. Patokan alamatnya dari Lampu Merah Tanjung ke arah barat, masuk Jalan Veteran, Pasir Muncang, Kelurahan Rejasari, RT 03 RW 03 nomor 27, Gang Perum Griya Satria Mandala Tama atau belakang Masjid Ambaradi Purwokerto Barat. Pengobatan di rumah sakit sudah kami jalani keduanya, saya ketemu dengan Pak Rizal. Alhamdulillah sampai sekarang saya sehat lagi, perkasa lagi, banyak uang. Jam praktek setiap hari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, hari libur tetap buka.
Nomor telepon 085-224-153-444 dan 081-223-888-782 dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pengobatan paliatif modern Tengku Rizal siap mengobati keluhan penyakit Anda. Saksikan dialog interaktifnya live setiap hari Selasa pukul 19.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Satelit TV Inyong Epol. Pulang kuliah kencot ya. Mau makan yang murah tapi enak di mana ya? Balik kerja mandan bingung. Pengen makan yang nyaman tapi menunya mantap. Ya jago Jowo tempatnya. Dari gambarnya saja wes keton kan. Dijamin enak dan mantap. Bumbunya man, kerasa di lidah. Ora lomboan lah. Mau sendiri, berdua atau rame-rame bakal pas di kantong. Warung Jago Jowo, jagonya ayam Jowo. Selamat datang di Segmentasi Kesehatan bersama saya MR Musdadi MYS, pelopor penyembuhan tradisional, spesialis kanker dan tumor. Pemirsa, mari saya ajak ke tempat praktek saya, pengobatan Neogen. Klinik pengobatan Neogen, spesialis kanker dan tumor, dapat mengobati amandel, sesak nafas, jantung besar, makronis, paru-paru, liver, rematik, asam urat, gondok, stroke, usus buntu, kencing batu, wasir, impoten, lemah syahwat, ejakulasi dini, mata katarak, dan ginjal. Penyakit kanker dan tumor adalah salah satu jenis penyakit yang sangat berbahaya. Penyebab tingginya angka kematian di Indonesia. Umumnya, masyarakat kita belum menyadari berbagai macam jenis-jenis penyakit kanker dan tumor lainnya. Selain faktor genetik dan gaya hidup tak sehat, penyakit kanker dan tumor dapat berkembang sangat pesat menyerang sel normal dan tubuh manusia. Seperti kanker payudara, kista, kanker rahim, kanker otak, dan sejenis lainnya. Insya Allah dalam jangka waktu 2 atau 3 minggu pengobatan sembuh seperti sedia kala. Karena pengobatan Neogen, sebuah layanan terapi mengobati kanker dan tumor tanpa operasi, pertama dan satu-satunya di Indonesia, yang memberikan solusi kompetensi mengatasi kanker dan tumor secara alami. Nama saya Dewi dari Wangon. Saya menderita kanker sudah cukup lama. Sudah berobat kemana-mana tapi belum mendapatkan penyembuhan. Setelah teman saya menyarankan untuk berobat ke pengobatan Neogen, sekarang penyakit kanker saya sembuh dengan sempurna. Nama saya Ahmad dari Cilacap. Dulu saya punya penyakit stroke dan saraf. Sudah hampir 2 tahun, tidak lama kemudian saya mendapatkan informasi pengobatan Neogen. Langsung saya konsultasi dan berobat. Alhamdulillah, sekarang penyakit saya sembuh total. Neogen, pusat penyembuhan alami, bersandar internasional tanpa operasi. Klinik pengobatan Neogen. Alamat praktek di Jalan Ahmad Yani, RT2 RW10, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Ya, kembali lagi di dialog interaktif malam hari ini. Tentu saja masih di channel pertanyaan Anda, Satelit TV Indonesia Level. Dan malam hari ini kita masih akan disuguhi dengan berbagai macam aplikasi teknologi yang tentu saja bisa membantu kehidupan kita ya. Dan ini adalah hasil karya dari para dosen dan juga mahasiswa dan mahasiswi ST3 Telkom Purwokerto. Kalau tadi di segmen pertama kita bisa melihat sebuah prototipe yang akan bisa membantu saudara-saudara kita yang gangguan penglihatan ya, yang mereka namakan, yang tadi dinamakan adalah ABG tua. Nah, ada satu teknologi lagi yang mungkin nanti Anda juga bakal tercengang. Teknologinya seperti apa? Kita saksikan.
Ini lampu nyala, berarti keadaannya masih terkunci. Kemudian dengan smartphone ini kita akan melakukan pengendalian untuk membuka pintu dari perangkat tersebut. Caranya yaitu pertama-tama dengan mengonkan Bluetooth pada smartphone terlebih dahulu. Nah, sudah on. Setelah on, kita buka aplikasi pengendalian. Kemudian mengetikkan password. Ini adalah menu utamanya. Kemudian kita mengkonekkan dengan modul Bluetooth HC05. Nah, lihat di sini ada titik tombol open. Kita buka. Nah, lihat ini. Nah, LED mati, berarti pintu sudah terbuka. Nah, bisa lihat. Kita lihat lagi. Oke. Kemudian setelah selesai untuk melakukan penguncian kembali pintu, pertama-tama aplikasi ditutup terlebih dahulu. Nah, pada smartphone ini terdapat sebuah NFC tag stiker. Nah, stiker ini berfungsi untuk mengunci pintu kembali seperti ini, ya. Setelah sudah tertutup, tertutup lagi. Nah, sudah. Lalu kita tempelkan NFC tag ini ke sini, seperti ini. Nah, kemudian pintu sudah terkunci kembali. Oke, begitulah video dari demo alat kerasnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, itu tadi sebuah tayangan di mana ternyata dari smartphone kita pun kita bisa mengendalikan pintu ya, pintu rumah begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita sudah bersama Pak Jainal ya. Pak Jainal ini adalah salah satu dosen di ST3 Telkom Purwokerto. Pak Jainal, mungkin bisa diceritakan ya ke pemirsa di rumah, sebenarnya teknologi seperti apa sih tadi smartphone untuk mengendalikan, cara kerjanya Pak, mengendalikan pintu tadi? Oh iya, dari pintu ini bisa diaplikasikan untuk brankas, pintu rumah. Caranya adalah jika kita ingin membuka pintu, itu kita memakai smartphone. Yeah. Nah, smartphone itu nanti kalau yang smartphone sekarang kebanyakan kan ada Bluetooth-nya ya. Yeah. Jadi dikoneksikan, di dalamnya ada macam barang elektronik yang dirancang dengan kita, ST3 Telkom. Setelah itu dikoneksikan dengan smartphone, terus dimasukkan username sama password. Di situ ada aplikasinya, username sama password. Terus di open, dia buka pintunya. Yeah. Jadi ini benar-benar yang diaplikasikan untuk pribadi. Oke. Okay. Terus itu buka. Nah, kuncinya gimana? Kuncinya adalah setelah ditutup, dia pakai NFC tag. Jadi teknologi yang NFC. Tinggal menempelkan di bagian pintunya. Pintunya. Ditempelkan, terus dia sensornya mendeteksi, dia nutup otomatis. Oke, okay, ya. Jadi memang berarti selain harus ada smartphone, harus ada perangkat yang tertanam di pintu yang akan terhubung ya Pak. Ya, berarti nggak semua pintu bisa digunakan, bisa menggunakan aplikasi ini. Ya, teknologi. Jadi dia punya harus ada smartphone sama teknologi yang kita buat tadi, ya. Mikro pengendali di dalamnya. Okay. Sama ditanamkan Bluetooth, jadi Bluetooth yang di dalam pintu connect dengan yang di smartphone. Di smartphone. Oke. Okay. Ya, Pak Jainal, sebenarnya teknologi ini apa sih Pak? Kenapa kemudian ST3 Telkom mengembangkan teknologi ini gitu? Arahnya adalah untuk security, Pak.
Jadi security yang kalau yang di telekomunikasi adalah security untuk menjaga perangkat-perangkat telekomunikasi yang misalkan harganya mahal, atau mungkin ini bisa diaplikasikan di bank mungkin, yang dia itu memang dikhususkan untuk private. Jadi hanya orang itu yang bisa membukanya. Dia harus login pakai users, pakai password, terus dikonekkan. Oke. Okay. Jadi orang lain tidak bisa. Jadi sifatnya private. Tapi apakah nantinya mau dijual secara massal oleh pihak ST3 Telkom atau hanya untuk edukasi saja, Pak? Untuk kalau rencananya ke depan, kita tentunya untuk pengembangannya langkah berikutnya adalah mendaftarkan hak patennya, Pak. Jadi hak paten kita daftarkan ke Jakarta, terus kita gandeng atau dengan Telkom University. Jadi Telkom University menawarkan bagaimana kalau yang prototipe yang seperti ini dibuat semacam buat massal. Yeah. Nanti untuk dipasarkan ke masyarakat umum. Masyarakat umum. Tapi kalau di kampus sendiri teknologi ini sudah pernah digunakan, Pak, untuk peralatan yang ada di kampus nih khususnya, entah itu berangkas, entah itu mungkin pintu kelas atau apa gitu. Kalau yang di kampus belum, Pak. Oh, belum. Karena ini sifatnya private. Okay. Jadi benar-benar menjaga pintu ini dibuka oleh satu orang. Satu itu. Orang yang memiliki password yang tadi. Ya. Oke. Okay. Ya, cukup menarik pemirsa, satu teknologi yang juga tengah dikembangkan oleh para dosen dan juga mahasiswa di ST3 Telkom, ya, ini adalah kendali pintu menggunakan smartphone, ya. Kita doakan saja mudah-mudahan ini akan segera menjadi sebuah teknologi yang dikembangkan secara massal sehingga kita semuanya bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, tadi sepintas di layar kaca juga sudah ada dua mahasiswa, ya. Ini mahasiswa soalnya beda seragamnya. Ini ada seragam alma mater mungkin, ya. Dua mahasiswa kita malam hari ini ada Mas Iwan dan juga Mbak Farah, ya. Iya, Mas Iwan dan Mbak Farah. Ya, pemirsa, Mas Iwan dan Farah ini juga saat ini tengah menempuh pendidikan di ST3 Telkom, dan mereka juga sedang mengembangkan sebuah teknologi yang mereka namakan perpustakaan digital. Nah, seperti apa, Mas? Mungkin bisa diceritakan ini, Mas. Oke. Okay. Ya. Mungkin sebelumnya ketika di perpustakaan itu kan kita menggunakan perpustakaan tersebut secara manual, artinya dilayani oleh petugas dari perpustakaan itu. Berikan sebuah inovasi di mana nanti kita memiliki konsep self-service atau layanan yang bisa dilakukan dengan diri sendiri. Oke. Di sini ada teknologi RFID, di mana nanti RFID ini sebagai alat untuk transaksi peminjaman dan juga pengembalian. Kemudian untuk peminjaman dan pengembalian tersebut kita gunakan juga kartu. Jadi nanti di sini ada kartu mahasiswa, ya? Setiap mahasiswa harus memiliki kartu ini. Memiliki kartu. Apakah ini berintegrasi atau dengan kartu mahasiswa atau diproduksi sendiri? Sementara ini masih untuk menjadi perpustakaan. Oh, okay. Perpustakaan. Dan kemudian untuk caranya pun sudah sangat sederhana. Yeah. Di sini kita cukup letakkan saja kartu RFID dari kita sendiri, yeah. ID-nya. Kemudian kita misalkan ini sebagai buku. Nah, jadi nanti untuk tumpukan bukunya itu dengan menggunakan RFID ini bisa mencapai 30 cm. Jadi bisa lebih meminjam buku lebih dari satu. Oke. Okay. Begitu. Nah, ini kayak semacam scanner gitu, ya? Scanner. Yeah. Nah, nanti dari komputer ini dia akan sifatnya seperti kayak ATM. Jadi kita tinggal pilih layan apa yang kita mau gunakan. Nah, saat kita klik peminjaman, nah nanti data ini akan terkirim ke server, yeah. Di mana nanti data itu terpusat, yeah. Artinya petugas perpustakaan itu langsung mengetahui bahwa ada transaksi peminjaman yang sedang berlangsung. Oke, okay. Berarti ini tanpa ada bantuan petugas perpustakaan berarti, ya, sudah bisa dikerjakan secara mandiri, ya? Secara mandiri. Oke, okay. Termasuk buku-bukunya yang akan dipinjam, dibawa ke alat ini. Benar. Kemudian nanti di semacam di scan tadi, ya, yeah. Dikirim ke server. Nanti buku daftar apa aja bisa muncul di sana? Bisa muncul. Oke, okay. Terus apa lagi, Mas, mungkin? Jadi ada keunggulan lainnya juga, yeah. Nih. Kita juga menerapkan itu layanan booking buku. Oke. Okay. Kan kadang
kita lagi jauh dari perpustakaan, kita lagi belajar, tapi kita perlu referensi nih. Nah, untuk perpustakaan kan perlu perjalanan nih. Kita juga nggak tahu buku itu sudah sudah dipinjam atau enggak, atau ada atau enggak ya, ready atau enggak ya. Calon peminjam itu bisa searching dulu ketersediaan buku itu secara online gitu. Untuk searchingnya menggunakan apa? Searchingnya ada webnya, cuman saat ini masih proses penyempurnaan. Okay. Seperti itu. Kita masuk ke web perpustakaan dulu, kita cari judul bukunya atau kata kuncinya apa. Nah, nanti langsung di tampilan itu akan muncul buku itu tersedia atau tidak. Kalau tersedia, ada berapa buku di situ. Nah, kita bisa langsung booking di situ. Dengan booking itu, nanti buku itu udah secara otomatis terbooking lah, terpesan. Iya. Nanti petugas akan memisahkan dan kita ke perpustakaan tinggal mengambil buku itu. Tinggal mengambil bukunya ya. Oke, ya ini adalah salah satu teknologi yang saat ini tengah dikembangkan. Tapi sudah mulai diterapkan belum ya di perpustakaan kampus? Sebagian sudah. Sebagian itu seberapa? Untuk yang searching buku, kan searching buku ya? Sudah ada di perpustakaan. Sudah bisa ya, tapi yang untuk kartu-kartu masih... seperti ini juga sudah mulai diproduksi? Kartunya belum. Oh, belum ya? Ya, soalnya gimana ya? Rencana kapan nih, akan mulai kira-kira bisa di-launching gitu teknologi ini? Kemarin rencana 2017, Pak. 2017 ini ya, oke. Okay, mudah-mudahan ya, Farah dan Iwan, teknologinya bisa segera di... terapkan dan juga bisa segera diaplikasikan sehingga nanti kalau Anda sebagai mahasiswa di ST3 Telkom kalau mau pinjam buku perpustakaan akan lebih mudah terlayani, bahkan bisa booking bukunya sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Baik pemirsa, masih ada teknologi nanti yang akan kita perkenalkan, masih dari hasil karya para dosen dan juga mahasiswa di ST3 Telkom, tapi setelah yang satu ini. Memiliki keluhan penyakit, ringan maupun kronis, datang dan sebutkan penyakit Anda di Sentral Pengobatan Paliatif Modern Tengku Rizal. Ahli herbal yang telah berpengalaman menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes, asam urat, stroke, lambung, darah tinggi, pengapuran, rematik, jantung, kolesterol, hernia, dan keluhan penyakit lainnya. Patokan alamatnya dari Lampu Merah Tanjung ke arah barat, masuk Jalan Veteran, Pasir Muncang, Kelurahan Rejasari, RT 03 RW 03 nomor 27, Gang Perum Griya Satria Mandala Tama atau belakang Masjid Ambaradi Purwokerto Barat. Pengobatan di rumah sakit sudah kami jalani. Keduanya saya ketemu dengan Pak Rizal. Alhamdulillah sampai sekarang saya sehat lagi, perkasa lagi, banyak kuat. Jam praktek setiap hari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, hari libur tetap buka. Nomor telepon 085-224-153-444 dan 081-223-888-782 dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pengobatan paliatif modern Tengku Rizal siap mengobati keluhan penyakit Anda. Saksikan dialog interaktifnya live setiap hari Selasa pukul 19.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Satelit TV Inyong Apple. Pulang kuliah kencot ye, mau makan yang murah tapi enak di mana ya? Balik kerja mandan bingung, pengen makan yang nyaman tapi menunya mantap. Ya jago Jowo tempatnya, dari gambarnya saja wes keton kan, dijamin enak dan mantap. Bumbunya man.
kan kerasa di lidah, ora lomboan lah. Mau sendiri, berdua, atau rame-rame, bakal pas di kantong. Warung Jago Jowo, jagonya ayam Jowo. Ya, kembali lagi di Dialog Interaktif Bisnis. Tentu saja masih di channel kesayangan kita semua, Satelit TV Inyong Apple. Dan malam hari ini kita masih berbicara tentang pengembangan teknologi-teknologi yang saat sekarang ini tengah dikembangkan oleh para dosen dan juga mahasiswa di ST3 Telkom Purwokerto ya. Jadi memang di kota kita Purwokerto saat ini sudah ada sebuah universitas yang mana universitas ini berbasis teknologi. Dan buat Anda, mungkin para orang tua yang akan memasukkan ya atau menyekolahkan putra-putri Anda ke tingkat universitas, barangkali ST3 Telkom Purwokerto ini bisa menjadi salah satu tujuan putra-putri Anda belajar. Apalagi putra-putri Anda yang mungkin yang saat ini sangat konsen atau hobi selama ini atau sering bergulat dengan penemuan-penemuan baru, entah itu robotik, entah itu komunikasi dan lain-lain. Nah, mungkin salah satunya adalah di ST3 Telkom ini. Baik, setelah tadi di segmen pertama kita melihat bersama tentang teknologi ABG Tua, kemudian di segmen yang kedua kita tadi melihat tentang bagaimana mengendalikan sebuah pintu menggunakan smartphone, kemudian juga ada perpustakaan digital. Ini adalah satu aplikasi untuk memberikan pelayanan lebih terhadap sebuah pengelolaan perpustakaan. Nah, di segmen ketiga ini kita akan melihat teknologi lainnya yang saat ini tengah dikembangkan oleh ST3 Telkom. Ya, kita kembali lagi bersama narasumber kita, Pak Dadik juga dan juga Pak Jenal ya. Dan sekarang juga sudah muncul nih di layar kaca ada Mbak Intan ya. Oke, Mbak Intan. Ya, pemirsa di meja saat ini juga sudah ada sebuah kotak berwarna silver. Nah, tapi ini bukan kotak sembarangan ya. Ini sebuah kotak yang ternyata punya fungsi yang amat sangat luar biasa. Mungkin bisa dijelaskan Pak ini sebenarnya kotak apa ini, Pak? Monggo. Nah, jadi sebelumnya ini itu difungsikan untuk sebuah server komputer. Nah, sebuah server komputer itu di dalamnya kan terdapat perangkat-perangkat elektronika. Nah, perangkat elektronika di dalam server itu dia akan bekerja terus-menerus atau aktif terus-menerus dan mengeluarkan panas. Yeah. Nah, maka dari itu dibutuhkan suatu pendingin untuk menormalisasi panas yang keluar dari perangkat elektronik tersebut. Okay. Maka dari itu diciptakan pendingin perangkat ini. Oke. Okay. Bukan AC ya? Bukan. Oh, bukan ya. Oke. Okay. Untuk server komputer. Yeah. Nah, kemudian untuk monitoring itu biasanya monitornya itu menggunakan LCD yang terletak diletakkan di sebelah perangkatnya. Hmm. Nah, namun yang saya ciptakan ini dia monitornya bisa menggunakan smartphone. Oh iya, bisa dikendalikan menggunakan smartphone ya. Iya, nggak harus ada layar monitor khusus. Iya, ya. Iya. Berarti bisa jarak jauh pengendalian. Iya. Bisa ya. Jadi kalau mau lihat suhunya berapa, kayak itu nggak perlu mendekat ke servernya, jadi bisa jarak jauh dari jarak jauh. Oke. Okay. Mbak Intan, apa sih sebenarnya yang ada di dalam alat ini sehingga kemudian alat ini bisa kemudian mengatur atau mengendalikan suhu server ya, server komputer itu? Nah, di dalam perangkat ini itu ada namanya mikro pengendali. Kemudian kita juga mau menggunakan sensor suhu untuk mendeteksi suhu di dalam perangkat itu. Yeah. Kemudian ada juga di sini medianya itu menggunakan Bluetooth untuk terkoneksi di smartphone-nya. Yeah. Jadi ya, hanya itu yang paling penting itu Bluetooth-nya untuk terkoneksi di smartphone. Oke. Okay. Yeah. Kenapa kemudian Anda tergerak ya untuk menciptakan alat ini? Memang kalau server panas itu bahaya ya, Mbak? Iya, yeah, kalau server panas itu bisa down, kemudian akan putus semuanya dan merugikan sih. Kalau di dunia telekomunikasi itu sangat merugikan. Sangat merugikan ya. Itu pencapaian maksimalnya berapa derajat tuh kalau server dalam posisi aman? Kalau di dalam server itu suhunya suhu normal itu antara 21 sampai 30. Sampai 30 ya. Melebihi itu berbahaya. Iya. Nah, bisa sama kayak manusia ya berarti ya. Nah, kalau dengan alat ini
suhu itu akan dikendalikan di berapa derajat? Suhunya akan dikendalikan di 21-30. Nah, ini juga ada otomatisasi. Yeah. Apabila suhu perangkat itu melebihi dari 30 derajat, yeah, dia akan menyala. Jadi pendinginnya itu menyala. Kemudian okay, apabila di bawah 30 derajat, dia akan mati. Oke. Oke ya, berarti alat ini harus ditanam di dalam server. Oke, di dalam server, yeah, ya. Nggak bisa di PC biasa di rumah gitu, alat ini bisa digunakan nggak? Mungkin bisa, cuma ini kan perangkatnya banyak, terus besar-besar gitu, untuk PC kan itu kan kecil. Kecil ya? Iya. Tapi sebenarnya bisa, bisa ya, diproduksi atau dibuat dalam bentuk yang lebih kecil lagi, bisa, untuk kita tanam di PC ya? Iya. Oke. Okay. Iya, pemirsa, ini adalah salah satu penemuan atau hasil karya dari Intan ya. Ini adalah salah satu mahasiswi di ST3 Telkom Purwokerto. Baik pemirsa, bagi Anda yang akan bergabung bersama kita, mungkin Anda akan bertanya-tanya tentang ST3 Telkom secara umum atau tentang penemuan-penemuan tadi, Anda bisa langsung bergabung di 0281-777-1242. Ya, silakan, bisa langsung bergabung bersama kita di 0281-777-1242. Ya, sambil menunggu penelpon kita yang akan bergabung bersama narasumber kita malam hari ini, mungkin saya akan ke Pak Jainal atau Pak Dadik terlebih dahulu ya Pak. Tapi memang salah satu tujuan mahasiswa atau goal ya, goal belajar di ST3 Telkom ini, para mahasiswa ini memang harus nantinya ketika lulus harus bisa menciptakan penemuan-penemuan seperti ini atau seperti apa Pak? Ya, jadi memang di kampus kami di ST3 Telkom Purwokerto itu kan memang dari tagline kami yang kami miliki itu adalah Bridging Technology for Humanity. Oke. Okay. Jadi karena basisnya juga ST3 Telkom itu kan basisnya ke teknologi, yeah, maka di situ paling tidak teknologi itu harus tepat guna, baik itu di industri ataupun di masyarakat itu sendiri. Nah, sehingga arah kami itu memang menciptakan atau mengembangkan alat-alat penelitian, yes, baik itu nanti bisa digunakan sebagai tugas akhir ataupun skripsi ataupun di dosennya juga penelitian-penelitian yang bisa dikembangkan tepat guna sasaran buat mempermudah kehidupan orang atau mempermudah kehidupan masyarakat. Jadi, ya, seperti itu. Jadi memang yang tadi sempat dijelaskan itu adalah beberapa alat yang sudah arahnya itu adalah ke arah itu gitu, yeah. Baik, jadi seperti itu mungkin. Iya, yeah. Pak Jainal, mungkin sejak ST3 Telkom ini lahir sampai sekarang ada berapa penemuan Pak mungkin yang sudah dikembangkan? Kalau penemuan dari itu ya jumlahnya hampir sama dengan mahasiswa yang lulus Pak. Oke, okay, yeah. Gitu, yeah, jumlahnya. Jadi setiap apalagi yang mahasiswa yang misalkan penelitiannya itu berupa hardware seperti ini, otomatis satu anak satu ya, satu. Jadi dari kita itu sudah lumayan banyak, jadi di lab itu sudah banyak perangkat-perangkat yang sifatnya dihasilkan dari mahasiswa ST3 Telkom. Oke, belum lagi penemuan-penemuan software ya Pak ya, ya, aplikasi-aplikasi ya Pak ya, itu juga pasti jumlahnya juga sangat banyak ya, karena sesuai dengan sudah meluluskan berapa ribu Pak sampai tahun kemarin ya berarti ya terakhir. Kalau ribunya saya angkanya nggak tahu ya, cuma saya masuk ST3 Telkom itu 2008 sampai sekarang. Jadi kalau misalkan satu semester taruhlah misalkan D3 saja 40, nah dikali saja sekarang sudah berapa semester dari tahun 2008 ya sampai dengan sekarang ya, berarti sudah 9 tahun ya? Iya. Ya, sekitar itu ya. 40 okay. Kali 9. Betul, udah banyak sekali ya ternyata lulusannya di sana ya. Oke, okay. Mungkin Pak Dadik, apa sih Pak bentuk dukungan real yang di, apa yang apa namanya Pak, yang dilakukan ya oleh pihak kampus ya untuk mengembangkan kreativitas mahasiswanya ini, apalagi dalam hal penemuan teknologi ini Pak, sejauh mana Pak?
Ya, jadi memang dukungan kampus Estetika Telkom sangat besar ya, ya kepada mahasiswanya, baik itu mahasiswa maupun ke dosennya dalam hal pengembangan penelitian. Nah, intinya dari kami juga intinya ada penelitian yang kami danai sendiri dari pihak internal ataupun juga kami fasilitasi penelitian-penelitian yang didanai oleh pemerintah. Oke, ya menarik nih Pak soal dana nih Pak ya. Ya. Nanti saya juga akan tanya lebih jauh kembali kan untuk bikin seperti ini butuh dana berapa ya? Pasti kan butuh dana yang tidak sedikit ya. Tapi kita simpan dulu Pak nih soal dana. Semakin menarik perbincangan kita malam hari ini pemirsa, dan kita masih ditemani oleh tamu-tamu kita dari ST3 Telkom Purwokerto. Tapi kita lanjutkan setelah yang satu ini. Memiliki keluhan penyakit ringan maupun kronis, datang dan sebutkan penyakit Anda di Sentral Pengobatan Paliatif Modern Tengku Rizal, ahli herbal yang telah berpengalaman menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes, asam urat, stroke, lambung, darah tinggi, pengapuran, rematik, jantung, kolesterol, hernia, dan keluhan penyakit lainnya. Patokan alamatnya dari Lampu Merah Tanjung ke arah barat, masuk Jalan Veteran, Pasir Muncang, Kelurahan Rejasari, RT 03 RW 03 nomor 27, Gang Perum Griya Satria Mandala Tama atau belakang Masjid Ambaradi Purwokerto Barat. Pengobatan di rumah sakit sudah kami jalani keduanya, saya ketemu dengan Pak Rizal. Alhamdulillah sampai sekarang saya sehat lagi, perkasa lagi, banyak kuat. Yang praktek setiap hari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, hari libur tetap buka. Nomor telepon 085-224-153-444 dan 081-223-888-782 dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pengobatan paliatif modern Tengku Rizal siap mengobati keluhan penyakit Anda. Saksikan dialog interaktifnya live setiap hari Selasa pukul 19.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Satelit TV Inyong Epol. Belanja fashion murah, bermerek, dan berkualitas, pastikan hanya ada di Laris Fashion. Update modelnya dan dapatkan banjir diskonnya. Atau mau belanja tekstil dengan berbagai macam motif pilihan dengan kualitas terbaik dan harga bersaing? Pastikan juga hanya di Laris Tekstil. Laris Fashion and Tekstil, Jalan Jenderal Sudirman 287 Purwokerto, Jalan Ahmad Yani 176 Cilacap. Nomor telepon Purwokerto 0281-632812, Cilacap 0282-534155. Laris Fashion dan Tekstil mengerti kebutuhan Anda dan keluarga. Jadi percayakan kebutuhan fashion dan tekstil Anda hanya di Laris Fashion dan Tekstil. Ya, kembali lagi kita ada di dialog interaktif malam hari ini dan masih bersama narasumber kita dari ST3 Telkom Purwokerto ya. Dan kita juga masih mengundang para pemirsa Satelit TV Inyong Epol untuk berdialog bersama narasumber kita malam hari ini. Kami persilakan untuk menghubungi di 0281-777-1242. Ini buat Anda para pemirsa yang nanti online bergabung bersama kita untuk berdialog malam hari ini, sudah disediakan voucher menarik dari ST3 Telkom ya. Jadi silakan manfaatkan kesempatan baik ini untuk bertanya-tanya
dan nanti setiap penelpon akan mendapatkan voucher dari ST3 Telkom. Ya, kembali lagi bersama Pak Dadik dan juga Pak Jenal ya. Kita tadi sempat terhenti tentang biaya Pak ya, karena kan otomatis membuat sebuah aplikasi teknologi semacam seperti tadi misal pendingin ya, pendingin server ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit Pak. Nah, ini apakah para mahasiswa apakah biaya itu dibebankan oleh kepada mahasiswa atau ada bantuan Pak dari pihak kampus? Ya, jadi seperti yang sempat saya singgung di segmen sebelumnya Pak, jadi memang untuk pembiayaan itu dari kampus memfasilitasi itu ada intinya penelitian internal Pak. Okay. Jadi dari penelitian internal itu akan masuk seleksi juga kira-kira dari penelitian-penelitian yang intinya terbarukan, terus kemudian tepat guna dan sebagainya itu akan mendapatkan pendanaan dari langsung dari internal kampus. Nah, namun di sisi lain juga kesempatan itu juga ada di pihak eksternal Pak, dari pemerintah, di mana ada program dari pemerintah itu seperti PKM gitu Pak. Mm-hmm. Jadi itu adalah kreativitas mahasiswa itu akan yang nilainya tinggi itu akan didanai oleh pemerintah. Nah, okay. Memang untuk ST3 Telkom 2 tahun terakhir ini selalu lolos Pak untuk PKM-nya. Selalu mendapatkan ya, bantuan. Selalu mendapatkan dan bantuan dari pemerintah tersebut dan berhasil sampai ke Bimnas juga. Okay. Jadi di Bimnas 2 tahun terakhir ini kita sempat mengirimkan alatnya tadi yang digital library yang sempat didemokan tadi dan juga SNK Sapi yang terakhir kemarin. Nah, jadi memang kalau dari segi dukungan dari kampus itu sangat besar, fasilitas-fasilitas seperti pendanaan dan sebagainya itu dukungannya sangat besar. Oke, iya, Pak Jenal, Pak sebenarnya proses dari seorang mahasiswa itu kemudian punya ide ya Pak, ide untuk membuat sesuatu sampai kemudian akhirnya bisa menjadi sebuah kenyataan Pak. Itu prosesnya seperti apa Pak kalau di kampus? Apakah mereka harus mengajukan proposal terlebih dahulu ke pihak kampus atau dosen yang bersangkutan, pembimbing, kemudian secara teori di riset dulu, baru kemudian dibuat prototipenya, termasuk pendanaan yang nanti disupport, itu seperti apa Pak prosesnya? Kalau proses ide biasanya ada dua Pak, bisa datang dari mahasiswanya, ide itu bisa datang dari dosennya. Setelah ide didapatkan, biasanya antara dosen dan mahasiswa itu diskusi. Oke. Okay. Setelah diskusi, dari diskusi itu nanti, ini kayaknya bisa dikerjakan. Terus, kapan mengerjakan? Biasanya mengerjakannya itu di lab. Yeah. Jadi mengerjakan mahasiswa atau dosen, belanja komponen itu tadi, komponen IC termasuk dan lain-lain, itu dirakit di lab. Jadi labnya itu open buat mahasiswa. Jadi kalau ada kesulitan, jadi dosennya yang mendampingi langsung. Termasuk kalau misalkan si mahasiswa membutuhkan alat ukur, misalkan dia mengukur tegangan, mengukur arus, mengukur sinyal, terus mengukur sensor, tadi sensor suhu, terus aplikasinya yang lain, dia dikerjakan di lab. Ini mulai semester berapa Pak biasanya mereka mulai membuat karya-karya seperti ini? Berarti kalau yang D3 ya satu tahun sebelum dia lulus. Okay. Atau bisa lebih awal gitu. Jadi proses dia mengerjakan tugas akhir atau penelitian. Rata-rata bisa selesai di ST3 Telkom ya, para mahasiswanya ini bisa menyelesaikan dalam jangka waktu berapa lama Pak? Untuk rata-rata 3 tahun Pak, on time. On time ya. Kalau yang nggak on time ada sih, cuma kecil jumlahnya. Lebih banyak yang tepat ya. Karena dari pengerjaan itu si mahasiswa cerita ke dosennya, diskusi, dan dosennya ngasih solusi bagaimana caranya, termasuk penulisannya, termasuk cara kerjanya gitu. Jadi intens gitu ya Pak ya, memang selalu diberikan pendampingan ya Pak ya, kepada para mahasiswa yang sudah mulai mengerjakan satu karya teknologi. Nah, mungkin pemirsa di rumah juga sempat ingin tahu lebih jauh ya Pak, sebenarnya di
ST3 Telkom Purwokerto sendiri ada program studi apa aja nih Pak? Kalau tadi kan kita sudah berbicara teknologi-teknologinya ya. Nah, kalau program studinya apa aja nih Pak? Pak Jadi mungkin. Ya, jadi di ST3 Telkom Purwokerto saat ini itu ada 5 program studi Pak. Oke. Untuk S1-nya ada 4 program studi dan D3-nya ada 1. Ya. S1-nya adalah teknik telekomunikasi. Apa yang dipelajari di sana Pak? Untuk teknik telekomunikasi, kita tidak jauh dengan smartphone tadi Pak. Okay. Jadi memang aplikasi-aplikasi di telekomunikasi sekarang memang tidak jauh dari kehidupan kita, sehingga itu semua yang dipelajari di teknik telekomunikasi, baik itu di S1 maupun di D3. Jadi D3 itu juga teknik telekomunikasi. Okay. Nah, terus kemudian tadi untuk S1 yang lainnya, itu ada S1 informatika. Informatika ya? S1 sistem informasi dan S1 rekayasa perangkat lunak. Nah, okay. Mungkin kalau dari D3 program studi itu saling beririsan Pak, yaitu mempelajari tentang programmer, mempelajari tentang komputer dan sebagainya, aplikasi-aplikasi IT. Mungkin sekarang juga tidak lepas dari kehidupan kita. Ya, sehari-hari ya Pak ya, komputer, smartphone gitu ya. Itu kan sekarang sudah menggunakan aplikasi itu ya. Apa, aplikasi dari informatika itu. Iya. Dan ke depan itu memang akan ditambah lagi program studinya, karena kami juga mohon dukungannya Pak, karena tahun ini kita akan berubah status menjadi institut. Menjadi institut ya? Institut Teknologi Telkom. Sementara sekolah tinggi ya? Saat ini masih sekolah tinggi. Namun rencana dan mungkin realisasinya di tahun 2017 ini. Oke, iya. Luar biasa ternyata pemirsa, mungkin ada yang pertanyakannya program studi apa aja yang ada di ST3 Telkom Purwokerto, tadi sudah sempat dijelaskan oleh Pak Dadik ya, selaku dosen di sana. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen yang kelima, tapi kita lihat tayangan berikut ini. Selamat datang di segmentasi kesehatan bersama saya MR Musladi MYS, pelopor penyembuhan tradisional spesialis kanker dan tumor. Pemirsa, mari saya ajak ke tempat praktek saya, pengobatan Neogen. Klinik pengobatan Neogen, spesialis kanker dan tumor, dapat mengobati amandel, sesak nafas, jantung besar, makronis, paru-paru, liver, rematik, asam urat, gondok, stroke, usus buntu, kencing batu, wasir, impoten, lemah sakwat, ejakulasi dini, mata katarak, dan ginjal. Penyakit kanker dan tumor adalah salah satu jenis penyakit yang sangat berbahaya, penyebab tingginya angka kematian di Indonesia. Umumnya, masyarakat kita belum menyadari berbagai macam jenis-jenis penyakit kanker dan tumor lainnya. Selain faktor genetik dan gaya hidup sehat, penyakit kanker dan tumor dapat berkembang sangat pesat menyerang sel normal dan tubuh manusia. Seperti kanker payudara, kista, kanker rahim, kanker otak, dan sejenis lainnya. Insya Allah dalam jangka waktu 2 atau 3 minggu pengobatan sembuh seperti sedia kala. Karena pengobatan Neogen, sebuah layanan terapi mengobati kanker dan tumor tanpa operasi, pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memberikan solusi kompetensi mengatasi kanker dan tumor secara alami. Nama saya Dewi dari Wangon. Saya menderita kanker sudah cukup lama. Sudah berobat kemana-mana tapi belum mendapatkan penyembuhan. Setelah teman saya menyarankan untuk berobat ke pengobatan Neogen, sekarang penyakit kanker saya sembuh dengan sempurna. Nama saya Ahmad dari Cilacap. Dulu saya punya penyakit stroke dan saraf. Sudah hampir 2 tahun, tidak lama kemudian saya mendapatkan informasi pengobatan Neogen. Langsung saya konsultasi dan berobat. Alhamdulillah, sekarang penyakit saya sembuh total. Neogen, pusat penyembuhan alami, bersandar internasional tanpa operasi. Klinik pengobatan Neogen. Alamat praktek di Jalan Ahmad Yani, RT2 RW10, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Belanja fashion murah, bermerek, dan berkualitas, pastikan hanya ada di Laris Fashion. Update modelnya dan dapatkan banjir diskonnya. Atau mau belanja tekstil dengan berbagai macam motif pilihan dengan kualitas terbaik dan harga bersaing? Pastikan juga hanya di Laris Tekstil. Laris Fashion and Tekstil, Jalan Jenderal Sudirman 287 Purwokerto, Jalan Ahmad Yani 176 Cilacap,
Nomor telepon Purwokerto 0281-632812. Cilacap 0282-534155. Laris Fashion dan Tekstil mengerti kebutuhan Anda dan keluarga. Jadi percayakan kebutuhan fashion dan tekstil Anda hanya di Laris Fashion dan Tekstil. Ya, kembali lagi kita ada di dialog interaktif malam hari ini, tentu saja masih di satelit TV Inyong Nepal ya. Dan kita ada di segmen 5 saat ini pemirsa, dan kita masih ya, ditemani oleh narasumber kita dari ST3 Telkom Purwokerto. Ya, pemirsa, selain menuntut mahasiswa dan mahasiswinya untuk selalu mengembangkan ide dan karya-karyanya terutama dalam aplikasi teknologi ya, kampus ST3 Telkom juga melatih para mahasiswanya untuk biar lebih dekat secara sosial dengan masyarakat sekitar. Ada beberapa kegiatan bakti sosial yang juga dilaksanakan di ST3 Telkom. Nah, seperti apa kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan di sana? Kita saksikan tayangan berikut ini. Dari Kalimantan Kota, ya saya mohon maaf kalau di sini misalnya kurang berkenan di hadir para kakak-kakak semua. Ya saya berterima kasih lah. Ya pemirsa, itu tadi satu tayangan yang bisa memberikan gambaran buat Anda para pemirsa di rumah bagaimana salah satu kegiatan sosial ya yang dilakukan oleh para mahasiswa di ST3 Telkom. Jadi selain mereka belajar menuntut ilmu, kemudian membuat berbagai macam teknologi, aplikasi teknologi dan lain-lain, ternyata mereka juga memiliki kepedulian sosial yang cukup tinggi. Nah, ternyata hal ini juga tidak lepas dari peran pihak kampus ya, untuk memberikan semacam wadah buat para mahasiswa ini melakukan kegiatan sosial. Nah, Pak Dadik, mungkin bisa diceritakan nih Pak, baksos yang tadi sempat kita tayangkan, tapi kita tahan dulu ya Pak, ternyata ada penelpon yang akan bergabung bersama kita malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam. Dengan Mbak siapa? Maaf, mau tanya, ya, dengan... kalau mau masuk ST3 Telkom itu syaratnya apa aja ya? Oke, dengan Mbak siapa ini Mbak? Terus dilihat dari nilai rapot atau gimana? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Ya, mungkin kurang terdengar suara saya tadi. Saya belum sempat tanyakan namanya, belum dijawab ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin bisa di langsung dijawab Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaan tadi. Jadi intinya untuk masuk ST3 Telkom itu ada beberapa jalur Pak yang kami sediakan. Itu ada 3 jalur, yaitu jalur prestasi, jalur kemitraan, dan jalur mandiri. Nah itu kalau untuk jalur prestasi dan kemitraan itu cukup bisa menggunakan nilai rapot dengan nilai rata-ratanya itu adalah 7
7,5. 7,5 ya. Di semester 1 sampai semester 4. Ya. Nah, itu apabila sudah memasuki nilai rata-rata 7,5 tersebut, itu bisa memilih program-program studi yang ada di SDK Telkom Bro. Tanpa harus mengikuti tes ya, Pak? Tanpa harus mengikuti tes. Ya. Namun apabila di bawah itu, di bawah 7,5, nanti juga ada jalur mandiri tersebut yang kami berikan tes secara online juga. Oke, iya. Seperti itu. Jadi bisa menggunakan nilai rapot cukup. Oke, okay. Iya. Baik, mungkin sebagai closing Pak Jainal atau Pak jadi ada harapan Pak di tahun 2017 ini? Ya, jadi memang seperti yang terakhir video yang ditayangkan tadi itu adalah suatu kegiatan rutin yang kita adakan di desa binaan. Memang tagline kita, saya ulangi lagi tadi, terkait dengan Bridging Technology for Humanity. Jadi memang arahnya adanya SDK Telkom di Jawa Tengah ini, khususnya di Banyumas, itu adalah mempunyai fungsi atau mempunyai peranan di Banyumas khususnya. Jadi memang nanti apabila mungkin dari pemirsa ada yang membutuhkan suatu teknologi di daerahnya atau memang ingin berkonsultasi teknologi dengan kami, itu kami membuka peluang itu, Pak. Ya, jadi bukan hanya para mahasiswa saja ya, Pak, ya, tapi masyarakat umum juga bisa datang ke sana datang ya, Pak. Kami, gitu. Jadi intinya kami memang harapannya dari sini adalah ya kami bisa bermanfaat bagi Banyumas, yang Banyumas itu nanti juga kedepannya semakin baik di bidang teknologi. Oke, ya, terima kasih Pak Dadi, terima kasih Pak Jenderal atas kedatangannya malam hari ini di studio Satelit TV. Mudah-mudahan yang sudah disampaikan dan ditampilkan bisa bermanfaat buat masyarakat luas. Terima kasih Pak Dadi dan juga Pak Jenderal. Ya, baik pemirsa, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara, kita ada di akhir segmen kelima ya. Mudah-mudahan perbincangan kita malam hari ini dengan para narasumber kita dari ST3 Telkom menjadi bermanfaat buat Anda para pemirsa di rumah, dan khususnya para generasi muda di Kabupaten Banyumas, ini bisa menjadi inspirasi buat Anda, dan bahwa ternyata mengembangkan sebuah teknologi itu tidaklah sulit ketika kita mau belajar. Saya Ditya Yuda mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan.